Baik, di video ini saya punya problem diminta membuat ini jadi PDF semuanya. Kalau di Microsoft atau di Windows biasanya pakai software tambahan gitu ya, pakai Adobe atau pakai software PDF yang lainnya. Harus diklik macam-macam. Kalau di Linux ini lebih simple dan softwarenya juga free. Pakainya salah satu fitur di atau mod di LibreOffice. Caranya biar cepat, kita langsung ke foldernya. Nanti folder ini dibuka melalui terminal atau konsol. Oke, di terminal konsol sudah sampai foldernya ya, folder file-file tersebut. Kalau mau change directory manual juga bisa, cuman karena ini alamatnya agak panjang, jadi lebih enak pakai klik kanan langsung ke open terminal, jadi langsung nyampe foldernya. Oke, caranya saya tadi udah sempat buat ini. Ini perintahnya LibreOffice Writer, jadi pakai LibreOffice ini. Kemudian double min convert to min to ke PDF. Jadi nanti hasilnya PDF. Tanda bintang ini untuk mencari semua file yang berakhiran .docx, .docx. Ini dari Microsoft Word ini file-filenya. Jadi semua file yang berakhiran .docx nanti akan dipindah ke PDF melalui LibreOffice Writer ini. Sudah seperti ini, tinggal dijalankan saja. Pastikan foldernya udah benar tadi ya, depan. Tinggal hit enter. Oke, tinggal tunggu prosesnya. Oke, nanti bisa kelihatan nih satu-satu filenya jadi PDF. PDF ini akan muncul. Oke, nanti ditunggu sampai semua file selesai, semua file .docx akan berubah PDF nih. Oke, sangat simple. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.